Ya, ini udah datang nih makanannya ya. Nah, Anda bisa lihat ini sate ayamnya. Nah, itu sate kambingnya. Di sini tanpa lemak sate kambingnya. Nah, ini sate usus ya, dan ini sate kulitnya. Halo, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Heri Jimicit ya. Hari ini saya ada di Jalan Maulana Yusuf. Nah, di sini saya ada tempat makan yang enak. Rumah makan sate yang terkenal dan legendaris. Nah, ini baru pindah ke sebelahnya ya. Dulu di sebelah sana nih. Sekarang pindah ke sebelahnya. Ke nomor 19. Namanya Sate Maulana Yusuf. Di sini sate kambingnya enak, juga sate ayamnya juga istimewa. Yuk, tanpa berlama-lama kita masuk ke dalam. Ya, saat ini saya ada di Jalan Maulana Yusuf ya. Jadi jalan ini terletak antara Jalan Diponegoro dan Jalan Sultan Tirtayasa di daerah Dago. Ini terletak di depan Gereja Kristen Indonesia nih, di sini ada. Ya, di sini kita bisa duduk di dalam, juga bisa duduk di luar ya. Nah, kali ini saya mau duduk dalam aja lah. Nah, ini suasana di dalamnya. Ya, di sini memang satenya legend ya. Bangunannya juga bangunan zaman dulu. Nah, ini sih cara pemesanannya seperti ini ya. Ini ada di sini listnya, kita tinggal tulis pesannya apa di sini. Saya mau coba pesan lah. Ini ada sate kambingnya, ada sate ayam juga. Saya mau coba pesan. Nah, di sini ada sate daging ya, ini saya pesannya ini. Soto juga ada, gulai ada. Pak, ini saya pesan ya, sate daging kambingnya 5 ya, daging ayamnya 5, sate kulit ada ya? Ada. Usus ada? Usus ada. Usus ayam ya? Usus ayam. Cobain satu-satu bisa? Boleh. Ya, cincin putihnya satu, SP aja, SP. SP manis ya? Satu ini ya, manis. Udah itu aja dulu. Iya, Pak. Makasih ya. Ya, sambil menunggu pesanan datang ya. Jadi memang tempat ini tuh udah legend sekali dari dulu. Kita tahu tempatnya sekitar tahun 80-an. Dulu tempatnya di sebelah. Mungkin di sebelah sini. Nah, ini sekitar 6 bulan yang lalu pindah ke sebelah yang sekarang. Dan yang herannya, bangunannya dari luar sampai dalamnya mirip. Cuma kayaknya agak berlawanan arah, seperti mirroring gitu. Seperti itu. Tapi actually semuanya masih oke. Dan tempatnya bagus, juga satenya higienis di sini. Ya. Oh iya, itu udah mau datang nih pesanan saya. Nah, ini satenya udah matang ya. Nah, ini pesanan saya nih. Sate kambing, sate kulit, sate usus ya. Ya, makasih ya, Pak. Ya, ini udah datang nih makanannya ya. Nah, Anda bisa lihat ini sate ayamnya. Nah, itu sate kambingnya. Di sini tanpa lemak sate kambingnya. Nah, ini sate usus ya, dan ini sate kulitnya. Kita cobain dulu nih sate ayamnya, ini kambingnya, dan ini
bahan. Ya, pertama-tama kita kasih dulu ya ini bumbunya, bumbu kacangnya supaya kita manis. Ya. Lalu campur dengan ini nih. Bawangnya. Bawang merahnya enak banget nih. Sama kita cobain dulu nih sate kambingnya ya. Tuh, sesegar itu. Mantep banget nih. Makan. Nyambung banget. Coba nanti ya. Ini sate kambing nyambung ya, berempuk. Memang legend di sini, makanya bertahan. Enak banget sih sate kambing. Nah, sekarang kita coba ini sate ayamnya. Sate ayamnya nih dagingnya empuk banget ya, lembut, enak. Sate ayamnya juga besar ya, biasa kecil, ini besar satenya. Sekarang kita cobain ini nih. Ini adalah sate apa ya, kulit. Ini kulit ayamnya nih. Ini juga terkenal sate kulit ayamnya ya. Kita coba. Makan. Komen. Enak. Ada 3 varian yang kita coba ya, sate kambing, ayamnya, dan sate kulit. Nah, terakhir kita cobain ini sate usus ya. Nah, ini sate usus ayamnya nih, kita coba ya. Oke, ini juga bumbu kacangnya. Makan. Tiga-tiganya enak. Benar. Jadi enak banget nih sate ini. Sekarang kita habisin ya. Enak banget. Lalu saya kalau kesini ya, lalu pesennya sate ayam. Ya. Cuma terakhir-terakhir di sini, sate kambingnya tuh saya coba lebih enak di sini. Tekstur dagingnya tuh begitu lembut ya, kayaknya seperti daging kambingnya daging kambing muda. Jadi nggak ada alot-alotnya sama sekali. Seperti ini. Ya, enak banget nih. Jadi kalau Anda pengen cari sate kambing yang lemaknya nggak banyak, sini. Dan satenya pasti empuk. Kalau harga sih ya agak premium lah. Sesuai dengan harganya, enak. Wah, empuk banget ini. Hmm.
rekomendasi banget ya. Ya, udah kenyang nih, makannya habis juga ya. Nah, saya hari ini makan habisnya sekitar 81.400 ya. Ini terdiri dari apa ya? Nah, di sini pakai daging kambingnya 5 tusuk. Di sini Rp30.000 ya. Jadi kurang lebih satu tusuknya sekitar 6.000. Nah, setnya daging ayam 5 tusuk tuh 22.500. Jadi satu tusuknya Rp4.500. Nah, ini sate kulit ayam ya. Dan usus tuh harganya sama, Rp4.500 juga. Nasi putih Rp7.500. Dan es teh, tambah es teh manis Rp5.000. Plus PPN 10%. Jadi semuanya Rp81.400. Jadi ini harga ya menengah lah ya. Mahal enggak, tapi disebut murah juga ya. Seperti itu. Oke, itu aja sedikit laporan tentang sate Maulana Yusuf ya. Menurut saya ini sate legend dan worth it. Bagi Anda ke Bandung kita sate, harus coba datang ke sini. Karena memang enak banget di sini. Oke, itu aja sedikit review dari saya. Kalau Anda suka dengan konten saya, please like, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Karena masih banyak lagi tempat-tempat lain yang akan saya kunjungi, tempat-tempat lain yang akan saya review juga. Oke, terima kasih. Salam bici-bici.